Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawabul Qur'anil azim wa mahlan min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa mastaghfirna wa ma sallana ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadal majlisil mubarak. Hadiah tawasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa safa'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli wa sahbi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila rasul Ahmad wa Isa al-Muhajir wa wusulihi wa purihi samla arwai sadatina wa kutwaqtana pakim muqaddam ila arwai sadatina liba'alawi wa usulihi wa purihim bi anna Allah ta'ala yaqbalam yarhamhum summa ila arwah liman ijtama'naha huna bi sababihim ijalillahumma sawabadha ذلك منا رسل الله بين يديهم لم ندب لهم من النار واسق الله من النار واطر الله من النار وبك الله من النار ونجت لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ووالدينا ووالديكم واماتنا واماتكم المسلمين كافه عامة ila arwahi awliyaika ya Allah wali arustadina ya Allah ila arwahi ahlina ya Allah wali arwahi lil mu'minin wa mu'minat wali al-muslimin wal simat wa hasais ila arwahi almar Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Rujahan bin Ananggani wa Tawarni binti Maknum ahlina al-kubur Allahumma ja'alil qabrahum min tijinan wa la taj'alil qabrahum min hutin niran wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa lidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqin imama. Panallahu yafaduna wa dhurriyyatina ajmain muslimin wal muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja' wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wa minal munafikin wa minaz zalimin wa bu'sin wa dayyir wasar di sayatin wal jinni wal insi amnisu wanola jukuna wadutin asmail muslimin arzakon toibah hisra ma'nawiyah deh tebatiniyah wa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahami ajma'in bipati subhanahu wa ta'ala setama yasipun wa salamun ala mursalin amin bil qabul bibakatil ikratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adzizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaAllah ba'asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah bertambahlah rezeki dan nikmat bagi yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Nikmat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, man wajada samaratan samarata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa wajada samarata amalihi, mendapat buah amal, buahnya. Siapa yang berkebun dapat buah segera di dunia ini, maka itu adalah bukti, kata saya, ala wujudil kabuli ajilan, itu bukti bahwa dirinya amalnya dikabulkan Allah di akhirat kelak. Subhanallah. Sama ada kata-kata, siapa yang mendapatkan surga Allah di dunia ini, lain surga maksiat, lainlah surga Allah, maka itu bukti dia akan mendapatkan surga di akhirat. Sama tuh.
siapa yang beramal kebaikan, siapa yang suka semisal membaca wiritan, siapa yang suka selalu menghadirkan Allah dalam hatinya, Allah dan Rasulnya, dia itu bukti bahwa Allah mengabulkan amal-amalnya di akhirat kelak. Subhanallah. Jadi di akhirat nanti kalau sudah dapat buahnya di dunia, tidak perlu lagi checklist di akhirat, tidak perlu lagi, kata Sidin. Karena kenapa? Karena sudah pasti dapat. Ya, kita pahami dulu. Man wajada ai minal muridin, yaitu para orang-orang yang belajar, samarata amalihi ai minal halawati bihi wan naimi bihi. Orang yang dimaksud samarata amalihi, buah amal itu ialah merasakan halawah, manisnya dan nikmatnya beramal. Nah, yang tadi yang pertama kita paturabani mirip lah. Kalau paturabani Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah merasa nikmat beribadah, bersimpuh di hadapan Allah, itu bukti dekat dengan Allah. Jadi untuk mengetahui dekat dengan Allah itu hati kita nyaman. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan orang yang merasakan nikmat, merasa nyaman beribadah, merasa nikmat beribadah, merasa manis beribadah, maka itu bukti amalnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia di akhirat sudah diterima amalnya. Yang disebut dengan halawah itu bagaimana manisnya? Orang baru kawin, dengan harinya lupa dia ya. Hari ini hari apa aja? Baru kawin. Yalah, baru namanya baru kawin. Yalah. Orang baru mendapatkan hadiah pun lupa hadiah apa aja, kadang-kadang lah. Ulang tahun. Orang ngasih macam-macam, kue lapis langit macam-macam. Ada buras. Sabak di rumah. Banyak di rumah, lupa dia dengan hari apa, hari inilah ulang tahun nih kan. Terkejut dia. Begitulah orang beramal ya, merasa duduk enak, atau buah dari kita belajar ini, kita merasa nikmat duduk di sini, nikmat, enak, pingin andai bisa hari itu dilipat, besok malam ada pulang pengajian. Nah, karena senang yang didengarkan adalah asma-asma Allah, asma Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang hati mendengar nama Allah disebut, senang mendengar nama Nabi disebut. Itu bukti amal kita sudah diterima. Belajar kita, posisi kita di hadapan Allah sudah diterima. Kata Syekh Ibnu Athaillah, subhanallah. Ajilan ai fid dunya, engkau rasakan di dunia. Bahwa dalilun ala wujudil kabul ajilan, itulah bukti bahwa kabulnya wujud daripada keadaan apa yang engkau kerjakan berupa amal-amalmu. Ai kabulullah, yakni kabul Allah mengabulkan lahu. Qala Abu Turab, berkata Abu Turab, saya Abu Turab mengatakan, iya sadaqal abdu fil amali wajada halawatahu qabla ayya malahu wa ija aklasu pihi wajada halawatahu waktu mubashiratil amali wal a'malil mausufah bihaji sifat makbulah bipaddillahi. Ketahuilah, kata Abu Turab, apabila sudah benar seorang hamba itu dalam beramal, pasti dia akan mendapatkan kemanisan amalnya itu di dunia. Sebelum qabla ayya'malahu, sebelum dia, bahkan sebelum dia melakukan. Kayak apa sebelum melakukan tuh? Belum datang ke pengajian lagi, di jalan aja sudah hati gembira. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu nih lah. Pengajian lagi, alhamdulillah. Senang, padahal belum ke pengajian. Belum waktunya sholat, sudah senang hati, mendambakan waktunya sholat. Sholat,
sebentar lagi beluman sholat johor ya orang. Oh beluman, enggak lagi, oh, tunggu lagi. Senang hati mendengar waktu sholat sudah tiba. Subhanallah. Mau tidur, ah tidur. Sebelum tidur nih biasanya aku berzikir kepada Allah, duduk berebah. Senang sekali sebelum tidur itu karena dapat berzikir mengingat Allah. Subhanallah. Nah, itu kata saya Abu Turab. Terkadang seperti itu terjadi. Maka apabila seseorang mengikhlaskan dirinya, mendapatlah dia halawah itu, kemanisan itu. Itulah waktu di kemanusiaan itu. Itulah amal yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Bifadlillah, semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah juga bukti kata Syekh Turab. Huwa sawabuhu al-mu'zal wa zalika alamatu ala wujudil juja alaihi pidaril akhirah. Kata Syekh Abu Turab, itulah bukti bahwa orang itu sudah mendapatkan bahwa di akhirat kelak amal-amalnya akan digapainya, didapatnya, disediakan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Pembanding kitab Iqazul Himam. Kita buka lagi dalam kitab Iqazul Himam. Tadi menurut Syekh Syarkawi Grand Syekh Al-Azhar dari kitab Ibnu Athaillah, dalam syarah beliau kita lihat lagi dalam syarah Syekh Ajibah ini seorang habib juga ya. Seorang sufi kenamaan Al-Arif Billah As-Sufi Al-Jalil Muhammad Ibnu Ajibah. Ahmad Ibnu Muhammad Ajibah. Kayak apa Bib memanggilnya biasanya Bib? Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ajibah. Kayak apa memanggilnya Bib? Bin-binnya banyak banget sampai pakaian disebut Bib lah. Pian Bang Bib? Habib Alwi bin Ali bin Hasan bin Alwi pulang lah Bib. Mah bin Muhammad pulang ya Sidin. Kebulik-buliknya Bib lah. Nah, tapi itulah para habaib tuh kayak itunya. Makanya kalau Pak Alwi tidak bisa mengakui diri sebagai habib. Ketahuan orang. Nama habib tidak ada Pak Alwi. Ya Habib. Adalah habib tuh Pak Alwi adalah. Enggak ada lah. Nah, ada Pak Alwi habib. Lumbus. Ini ada syair busairi nanti. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Bagaikan seperti firman Allah, maka Allah pun memberi pada tiap-tiap manusia itu masyrabahum. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Itu terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa selamat setelah Bahtera dikejar oleh Fir'aun, selamatlah dari lautan. Setelah selamat itu Nabi Musa diberikan 12 mata air masyrabahum. Masing-masing kepala suku dapat mengambil mata air mereka masing-masing. Atas 12 mata air itulah Syekh Abdul Qadir Jilani membuat namanya istilah ada zikir 12 asma. Zikir 12 asma yang biasa yang sudah kita hafalkan. Zikir 12 asma itu seperti 12 mata air. Subhanallah. Nah, ini termasuk orang di antara mata air itu dapat dirasakan ialah manis sejuknya ketika kita beramal. Membaca salawat pernah lah merasa sampai sejuk atau merasa sampai tertangis, tertetes air mata. Itu tanda salawat kita didengar oleh Nabi, dirasakan oleh Nabi. Dirasakan oleh Nabi Allahumma sholli ala sallam. Ya Rasulullah sholli alaika. Ya Rasulullah. Ya Allah sholli alaika. Ya Rasulullah. Tertangis. Nggak pakai hitungan lagi membaca salawat. Berarti bila kita merasa lejat membaca salawat, berarti Rasulullah sudah hadir atau mendengarkan apa yang kita lakukan. Subhanallah. Tinggal mimpinya saja lagi. Insya Allah nanti bermimpi dengan Rasulullah. Wa yajidullahu allazi ahtada huda. Dan Allah terus-menerus menambah kepada orang-orang beriman itu petunjuk demi petunjuk. Nah, jadi petunjuk itu ahtada huda itu, petunjuk itu bertingkat-tingkat. Pertama petunjuk Islam. Kita masuk Islam. Dari kecil kita dapat juga hidayah. Kalau orang baru masuk Islam namanya hidayah Islam. Mualaf dari Islam.
Sampai di situ kah? Tidak. Seperti kita juga waktu kecil mengikuti orang tua kita. Kita ikuti tradisi orang tua sholat, kita ikuti sholat, orang tua kita kelanggar, kita turuti juga kelanggar. Orang tua kita maulitan, kita ikuti juga maulitan. Orang tua kita ke kubur, ziarah ke kubur, kita ikuti juga ziarah ke kubur. Hati kita tidak menolak, maka itu namanya sudah dapat hidayah kita. Hidayah yang pertama namanya. Hidayah itu bertingkat-tingkat, terus bertingkat-tingkat. Bergiring juga dengan pengetahuan kita, hidayah dengan pengetahuan kita. Makanya kenapa kita tidak dibolehkan menggibah, mencela orang lain? Karena kenapa kita tidak boleh mencela orang lain? Karena ketika kita mencela orang lain, boleh jadi ilmu kita, hidayah yang ada pada kita ini masih terbatas. Sedangkan orang di atas kita, kita tidak tahu, lalu kita cela, kita salahkan. Yalah. Karena kita menganalisisnya dengan analisis salah. Itu persoalannya. Pernah dengar kacamata kuda lah? Kacamata kuda. Yang namanya kacamata kuda itu tutup negara jak lah. Pokoknya kemana kusirnya marah kan bib lah? Jalan terus, kacamata kuda namanya tuh. Jadi hidayah itu tahap bertahap, tidak bisa kita. Karena itu kita tidak perlu mengomentari orang lain, tenang-tenang aja pada pribadi kita. Yang penting diri kita dekatkah, jauhkah dengan Allah? Merasakan nikmat, merasa iman kita dekat dengan Allah atau tidak? Oh, kita ini kan mengomentari, tuan guru gini kita komentari. Gitulah. Alim sidin itu daripada alim itu, alim ini, alim itu, enggak usah urusan. Amaliahnya bisa habis. Amaliah bisa habis lah. Nah. Maka kata Lil Busairi, Syekh Busairi ini pengarang kitab Burdah lah. Faqala Lil Busairi, berkata Imam Busairi, qala Al Busairi, wa ijahalatil hidayatu qalban. Gitu kah? Anunya membaca syair. Nah, guru kita kayak itu malah nasyatat lil ibadatil aqda. Nah, kata wa ijahalatil hidayatu qalban. Apabila hidayah itu sudah senyap atau tenggelam masuk ke dalam kalbu seseorang, nasat lil ibadatil aqda, maka yang terjadi, yang tampak pada tubuhnya, rajinlah si hamba ini, terlihatlah di anggota tubuhnya. Nah, bila nama Allah itu hadir di hatinya, Rasulullah itu hadir di hatinya, maka terlihatlah di anggota tubuhnya. Ketika dia ada rezeki, dia rajin bersedekah. Ya lah, kelihatan enggak di anggotanya? Melihat habaib sayang, kenapa jadi sayang? Udah tahu juga habaib sayang, kenapa? Karena cinta dengan Rasulullah. Melihat juriatnya, sayang melihat juriatnya. Ketika bercita-cita urusan harta dunia sekalipun, selalu ingat dengan Allah dan Rasulnya. Mudahan bila aku banyak rezeki, nanti aku akan titik-titik-titik beribadah, membesarkan majlis taklim. Kada bini Jepang dibesarkan. Lah, bini itu dibesarkan bajunya or kakak itu aja, taruh ukurannya. Lah, ada kisah paloi Bipai? Sapaloi. Sapaloi Bang Bipai. Jar nang bini, bajuku ni sudah banyak benar nah. Anu aja kita berikan aja pada orang sudah. Kasihan banyak orang-orang miskin. Apalagi nang kelaparan tuh. Oh, jangan ya paloi. Kenapa jar bini? Jangan coba loh, kenapa jir bini? Mana ada orang kelaparan jar kalau baju ukuran ikam itu jar, ukuran istri itu jar, ukuran engkau itu nah, mana ada orang kelaparan? Selama ini kalau nyebajunya ukuran seperti kamu itu, pasti orang itu tidak kelaparan jar, paloi. Wah, ya apa maksudnya tuh? Paham lah. Pan? Ah, udah jadi bamal lah ini istrinya. Gara-gara apa? Paloi tersinggungnya gara-gara apa? Gara-gara istrinya ingin memberikan baju kepada orang lain. Ujar Paloi, kalau diberikan kepada orang miskin,
kalau diberikan orang miskin mana mungkin bisa, karena badannya besar kan. Kalau badannya besar tuh berarti orang miskin tuh masa makan aja lah, berarti orang ngalah. Maka orang kelaparan tuh kurus-kurus ya Pak Loy. Nah itu maksudnya. Nah kembali tadi tuh, wa min samaratil amali aidon ujar Syekh Ajiba, di antara buah amal itu juga adalah al istihasu minal khalqi, merasa gelisah bila berkumpul dengan manusia, yaitu manusia yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketika berkumpul dengan manusia, nang kisah Busair ini tadi, bila Allah itu selalu hadir di hatinya, maka yang lain tuh tidak asik lagi. Ya lah, kata Bu Sairina, maka terefeklah pada tubuhnya. Salah satu bentuk tubuh itu ialah merasa gelisah kalau berkumpul dengan manusia yang lupa dengan Allah. Wal ansu bil mulkil haqqi, dan merasa nikmat. Al ansu, ansu itu artinya merasa manis, merasa indah ketika bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajza wa jalla. Wa min samaratil amali aidon, di antaranya juga adalah al iktifa bi ilmillahi wal istighna bihi amma siwahu. Merasa intim hatinya dengan ilmu-ilmu Allah dan mencukupkan dirinya dengan ilmu Allah, tidak dengan ilmu yang lain. Ulun mengisahkan sebuah riwayat, satu kisah lah, berkisah lah. Nah, teori tarus pian mendengarkan maaf ya kepala pian ngelalah. Nah, dalil Al-Qurannya sudah juga disebut tadi tuh, ini kisah. Kisah la haula wala quwwata illa billah, sudah lah. Nah, ini kisah orang Mbak Amaliyah. An Junun al-Misri. Nah, dari Junun al-Misri, seorang pemuka sufi, seorang awliya Allah. Kanat li ibnata ukti min ahlil muamalah ma'allahi ta'ala. Faqadatuha syahran walam a'rab mahalan. Satu hari saya mencari anak kemanakanku, ibnati ukti, jadi kemanakan, anak saudaraku berarti adalah kemanakan. Di mana dia ini? Papa qada tuha syahron, aku mencarinya sebulan dah, tidak ada juga, kemana anakku nih? Nah, kalau orang Arab menyebut anak lah, kemanakan tuh kayak anak, kayak kita di sini juga sama mirip. Walam a'rab, aku tidak melihatnya, di mana dia? Mahalan, di suatu tempat. Pada doroat ilallahi yauman walailatan bisyami waqiyam, maka aku pun berhajat dengan mendapatkannya dengan cara puasa pada siang hari dan beribadah khusus kepadanya. Kalau kita sering bisa melakukan ini pas kehilangan barangnya lah, disuruh guru baca Yasin berapa kali? 40 kali aja sih dia. Nyala Yasin 40 kali supaya barang terpulih, baca Yasin eh. Semalam suntuk tertidur. Kalau ini mana aja Sidin? Puasa Sidin lawan mencari kemanakan tadi. Para itu fil manami hatipan yaqululi. Pada suatu malam saya mendengar ada suara membisikkan kepadaku. Annallatina tatlabuha fil itahi. Ketahuilah sesungguhnya engkau bisa mencarinya ke gurun. Ke gurun tuh semacam kalau kita di sini ke hutan lah. Ya kan kalau di sana hutannya gurun lah. Kalau kita sini ke hutan lah. Ke ujung kampung, coba cari ke ujung kampung. Carinya di ujung kampung. Subhanallah. Kaifa waqa tapi jalika pahamal tulma wajada asyarata ayamin palam ajidha. Maha suci Allah, bagaimana bisa itu terjadi? Maka aku pun menyiapkan membawa air dan perbekalan. Wajada asyarata ayam, aku
melakukan selama 10 hari mencari kemanakanku itu di gurun Sahara. Palam ajidha, aku pun tidak menemuinya. Wa aistu minha, aku pun merasa kecewa. Merasa, ya bahasa kita kayak putus asa atau apa ya, lain putus asa, lain bingung lah. Bingung tidak dapat. Osa kalama wajad ala pa'ajam tu ala rujuk pi goda. Aku berpikir sudah perbekalan sudah habis, aku berpikir besok hari aku akan pulang. Pabaina ma'ana na'im, maka manakala aku tidur, ija rakadani syaksun pantabatku, pa'ija hiya ko imatun indi padahakat. Ketika aku tidur, tiba-tiba ada yang tertawa di sampingku, mendorong-dorong tubuhku, belakangku ini nah didorong-dorongnya, tertawa-tawa, padahakat dia pun tertawa. Qalat, dia berkata, berarti perempuan ini, ya daipal qalbi, wahai tamunya hati, ujar si perempuan itu. Rupanya kemanakan si ini perempuan, lain laki-laki. Mahazal ladzi ala jahrika, apa sih yang ada di belakangmu? Fakultulaha, faqadat tuka syahran, aku mencari engkau ini sebulan tau lah, udah main-main. Si perempuan itu tawa-tawa. Pakolat, ya kali, wahai pamanku, wallah demi Allah, laqad kuntu fi maharabi, aku sedang maharabi. Maharabi itu bersunyi diri lah. Faqatara bayali an ilahul ikan bayali anna ilahal ardi wa ilahas samai wa ilahal barri wa ilal bahri wa ilal qurabi wa ilahal himari wahid. Aku ingin mengetahui penguasa, merasakan langsung Tuhan bumi, Tuhan langit, Tuhan darat, Tuhan lautan, Tuhan kegelisahan, Tuhan di keramaian. Aneh lah nih perempuan nih. Fakultu la'abadnahu syahran fil qurab, aku makanya kata siapa, selama sebulan hati-hatiku merasa gelisah. Nggih jar paman, apa itam nih. Nah itu wa syahran fil imari hatta ara asara karamahu wa qadartahu. Sementara engkau ingin mencari kemuliaan, kehebatan di sisi Allah. Jaka bahasa Banjar tuh bipen kayak mencari kesaktian ini. Aku melakukannya arba'ina yauman, aku selama 40 hari di gurun ini. Hatta ainal yakini agnani anil kala iki ajmain, sampai aku memperoleh keyakinan seyakin-yakinnya. Nah jadi bapak, kalau kita bahasa Banjar nih, belampah lah. Bapak, Bib, bapak ya, bapak, bahalwat. Nah bahalwat tapi di di mana? Di gurun pasir. Bah, dai tidak dapatlah. Fa araitu fiha, maka aku pun melihatnya. Suma bakat sa'atan. Sumas sakattu qala wa kuntu jayan sadidal ju. Omong-omong jar siapa nih jar? Jar junun misri, aku ini kelaparan sudah nah, habis berbekalan kayak apa nih? Sebulan lebih. Sebulan lebih. Fa'aratu an asaluha an haril ghada panazartu ila waqala ka'annaka ya qalija'i, ya wahai pamanku, apakah engkau sedang lapar benar? Betul. Qultu na'am, betul. Faqalat wahia tanzuru ila sama, kemudian tiba-tiba si perempuan ini melihat ke langit. Nah melihat ke langit, ya maulai in qalija'in, wahai Tuhanku, sesungguhnya qali pamanku ja'iun, sedang kelaparan. Wa yuhibbu ayyarohali indaka, sedangkan dia menginginkan melihat keadaan engkau, bagaimana engkau menyediakan makanan untuknya. Masya Allah. Qala fawallahu mastamattud du'a hatta ra'aitu sama amtarat mina abyad kasalji pakaltu. Maka tiba-tiba dari langit keluarlah seperti hujan, mana abiyat, mana itu mana wasalwa, apa tuh makanan di sanalah, macam kayak mentega kah,
Nah, model halwa kah apa kah, Bib? Makanan enak, Bib lah. Nah. Warnanya putih dari langit keluaran. Kalau dulu kita di sini datu sanggul aja Pak Fajar, rambutan ya Bib lah. Durian. Kemak sakti Bib lah. Habis 40 hari teteh. Habis 40 hari. Mana teteh? Ya ibnati. Hajal manna fa'ina salwa. Ini manna, manna namanya wahai kemanakanku. Fa'ina salwa, mana salwa. Lalu dia pun berucap lagi kepada Tuhan minta turunkan salwa. Tahulah aku, inti kisah Junun. Tahulah aku ternyata di rumahku yang menyediakan makanan itu dari kemanakan itu bukan karena aku yang hebat, bukan karena Allah memilihku, kata Junun al-Misri, pawallah. Demi Allah, sesungguhnya karena kemanakanku itulah orangnya penyebabnya. Nah, begitu. Artinya, hidup kembali kepada maksud Syekh Ibnu Athaillah dengan cerita itu, kisahnya adalah bahwa orang beramal itu memiliki halawah, kemanisan. Kemudian setelah kemanisan itu, merasa nyaman itu, Allah pun memberi kepadanya anugerah berupa karamah atau maunah, kelebihan. Kelebihan, kebetulan dalam cerita itu kelebihan ini seperti kelebihan Siti Maryam. Tiap hari jar Junun al-Misri disediakan makanan terus di rumahnya. Ternyata dia punya kemanakan. Demikian juga boleh jadi rezeki yang selama ini kita dapatkan karena anak kita, boleh jadi. Karena rezekinya anak untuk kita, subhanallah. Banyak hal dalam hidup ini, kita tidak tahu sekeliling ini kemuliaan Allah bagi sesuatu. Yang penting merasa nyaman kita beribadah, itu adalah segala-galanya. Melebihi dari segala karamat demi karamat. Melebihi dari segala hal yang lain yang kita impikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan nikmat dalam beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.